Halo Sobat Olahraga, jumpa kembali bersama kami di saluran PTK Channel. Berikut kami berikan hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL, hasil pertandingan serta klasemen terbaru di matchday yang ketiga. Inilah untuk hasil lengkap matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil pertandingan matchday yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Jumat 13 November 2020, tuan rumah Bolivia harus menyerah atas Ekuador dengan skor 2-3. Kemudian, tuan rumah Argentina hanya mampu berbagi angka 1-1 atas tamunya Paraguay. Hasil pertandingan hari ini yaitu Sabtu 14 November 2020, tuan rumah Kolombia harus menyerah atas Uruguay dengan skor 0-3. Sementara itu, di pertandingan lain, tuan rumah Chili sukses mengalahkan Peru dengan skor 2-0. Hasil pertandingan lainnya yaitu tuan rumah Brazil sukses mengalahkan Venezuela dengan skor tipis 1-0. Gol penentu kemenangan Brazil dicetak oleh Firmino di menit ke-67. Klasemen terbaru hingga matchday yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL. Brazil kokoh di puncak klasemen dengan raihan 9 poin usai meraih kemenangan. Diikuti Argentina dengan 7 poin, kemudian ada Ekuador dan juga Uruguay di posisi ketiga dan juga keempat dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Paraguay di posisi kelima dengan raihan 5 poin. Untuk juru kunci ditempati oleh Venezuela dan juga Bolivia dengan sama-sama belum mengoleksi poin. Oke teman-teman, demikian info kali ini, hasil pertandingan dan juga klasemen terbaru kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe di saluran BTK Channel. Matur nuwun lan sampai ketemu maning nang salurane inyong yaitu BTK Channel.